Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi cara menyolder kabel yang susah disolder. Biasanya itu kan banyak jenis kabel yang itu biasanya susah disolder. Jadi saya akan kasih tutorialnya di sini, bagaimana cara menyolder kabel yang susah dilengketkan sama timah. Jadi pertama kita coba dulu ya solder. Nah, ini syarat yang pertama yang harus kita punya kalau menyolder itu harus punya timah. Nih. Saya akan coba kalau kabel ini susah untuk di solder. Ya, tidak bisa disolder ya teman-teman, karena ini bukan terbuat dari tembaga, mungkin dari emas putih kali ini. Jadi caranya gini, usahakan kita kupas dulu, ambil bagian yang baru. Kita ambil contoh sedikit aja ya. Kemudian kita ambil kabel bekas yang isinya betul-betul terbuat dari tembaga asli, bukan dari emas putih. Kita coba kupas. Ini kalau yang tembaganya yang bagus tuh kayak gini. Kemudian kita lebur dia seperti seperti ujungnya sapu, kayak gini. Ini juga kita lebur dia seperti ujungnya sapu. Kemudian kita gabung dia seperti ini. Kita gabung dia seperti ini. Baru kita basahi timah. Kalau masih kurang yakin, kita bisa memperbanyak kabel yang tembaga ini. Kita bisa perbanyak. Sekarang kita coba. Oke, sekarang dia sudah lengket. Kemudian baru kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tinggal kita mau solder di mana, di alat yang mana. Tinggal kita solder. Ini sudah ada timahnya. Oke, itu saja tips sederhana. Semoga bermanfaat khususnya bagi pemula yang belum tahu triknya. Ini dia. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih.